Nah, jadinya diberikan ke kita dari museum. Ada nunjuk kan itu estimasi hartanya di sini sana semua? Estimasi harga saya tidak bisa karena di kita saja ada tiga mobil. Tiga mobil. Tiga mobil, satu mobil Rubicon ini, satu ada di belakang RAS, satu Avanza, satu motor Prime, satu motor Piaggio, ada rumah beserta isinya. Rumah berapa harganya itu kemarin? Harganya mahal sih ini karena perabotnya saja tuh sudah sampai ratusan mungkin. Itu baru perabot. Ya cuci mobil, tempat cuci mobil. Nah, sorry, tempat cuci mobil. Ada juga sana. Ada tempat cuci mobil. Yang di pinggir jalan itu besar-besar lah asetnya. Cuman urusan yang informasi ya, saya jadi tidak pernah baca perusahaannya, cuma informasinya tidak semua aset yang dititipkan itu yang disita oleh kemarin itu dirampas untuk negara. Ada beberapa aset yang dikembalikan kepada istrinya kalau saya tidak salah, termasuk rumah beserta isinya itu. Oh, enggak diani itu? Itu enggak, itu putusan sementara, tapi kan sekarang masih upaya hukum kasasi. Kalau yang mobil, tempat cuci mobil dengan motor itu kalau saya bisa dirampas, tetapi itu belum ingkrah putusannya, masih yang masih upaya hukum kasasi.